Oke, sebetulnya saya agak ragu bikin video ini ya, soalnya saya nggak punya alat buat ngukur berapa watt yang keluar untuk charger ini. Jadi ini charger KW yang saya beli sejak charger ori saya rusak kira-kira 1 bulan yang lalu ya. Nah, di sini saya bilang kalau saya akan membeli charger yang ini yang 150.000 dengan daya 120 watt. Ini untuk tulisannya sih untuk FX705DY atau FX505DD ya kan. Sedangkan yang ini FX505DT dengan charger bawaannya 150 watt. Kan beda tuh. Tentunya menimbulkan pertanyaan nih. Kira-kira 120 watt ini apakah memberikan performa yang sama seperti yang 150 watt-nya? Ternyata sama guys, serius nggak ada bedanya sama sekali. Main Valorant juga FPS-nya di atas 120-an, 140-an gitu, GTA 5 dan segala macam sama. Nah di sini juga sama-sama aja tuh ke unlock ke di atas 2 GHz. Nah di Armory Crate juga mode turbonya bisa nih, dan fan-nya juga bisa ngegas ke 5900 tadi tuh, sekarang turun 5800. Intinya mode turbonya jalan. Dan ini panas yang dihasilkan itu enggak sepanas yang charger 150 watt, enggak tahu kenapa. Dan coba kita buka game deh. Buka Valorant coba. Enter. Nah ini barusan banget masuk ke Valorant, lihat FPS-nya berapa? 200-an kan. Kayak enggak ada bedanya aja serius, padahal 150.000 doang. Charger aslinya 1,7 kan kalau nggak salah. Coba kita keliling-keliling. Masuk ya, bisa ditembak ya. Lihat ya, biasanya 180, 170. Deathmatch padahal bro. Coba kita keliling-keliling lagi. Nih, lihat deh. 190, 200. Nah, ini matchnya. Kita keliling-keliling, nggak usah nembak. 200-an bro. Gak ada bedanya, gila. Kok kira dulu awalnya 120 watt dia bakal agak kurang gitu performanya. Ternyata sama. Sama-sama aja tuh, segituan 190. Coba kita ke tempat rame ya. Kita ke mana? Kita ke mid deh. Coba semoga sampai mid tanpa mati ketembak. Alah-alah. 200-an. Gak ada bedanya. Coba kita ke game lain deh. Nah ini GTA 5 guys, GTA 5 offline dengan grafis Natural Vision 2. Lihat FPS yang didapat 90-an. Gak ada bedanya dengan charger 150 watt. Ini sekarang pakai 120 nih. Lihat tuh, tuh sama 80 gitu-gitu. Suhunya tinggi, soalnya emang udah lama gak dibersihin di laptop pakai kuliah. Tuh, 80, 80, 78, 76, 83. Gak ada yang berubah. Serius, sama-sama aja grafisnya. Performanya. Ya, jadi itu dia hasil pengujian pakai charger ini. Maaf banget gak akurat karena gak pakai data yang diambil dari alat pengukur buat yang biasa ada di sini gitu ya. Biasanya kan ada tuh. Sorry banget videonya absurd gak jelas, soalnya ini emang habis selesai ngerjain tugas. Maklum semester tua ya kan. Ini jam berapa tuh? Jam setengah satu bikin video ginian demi menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ini. Oke, sekian guys. Terima kasih telah menonton.